After berfikir-fikir, finally I got it. Tak tahu nak berdikir tak sebenarnya tadi. Okay, hi, welcome back to Hidayah Booktube Channel. Hype, hype, hype. Okay, hari ni Daya nak share reading vlog dengan kalian. Dan buku apa yang Daya nak reading vlog adalah Tana. I got it, just prepare for the vlog tonight. Stay tuned. Oh ya, nasib baik Daya ambil benda-benda ni semua tadi. Kalau tak, memang pahit. Ya, book, coffee. Oh my god, this perfect combination. Okay, kita kepikan air sebab tak kita kena belakang. Okay, jadi buku ni berteduh daripada kegelisahan dan ditulis oleh Ustaz Fahrul Muhammad Dre dan diterbitkan oleh Iman Publication. Baca sinopsis lah. Gelisah, risau, takut dan putus asa. Mengapa emosi sebegini yang selalu membekas dalam hati kita? Ia datang bersilih ganti sama ada kita sedar ataupun tidak. Kita mencuba bermacam-macam cara untuk keluar daripada rasa gelisah. Buku ini menawarkan teduhan buat semua buat mereka yang berasa gelisah. Bukan teduhan palsu kerana ia di samping merungkai letak duduk kegelisahan dalam hati. Ustaz Fahrul Muhammad Jal turut menggariskan saranan-saranan bagi merawatnya. Buku ini merupakan buku yang pertama daripada siri Berteduh Hati yang merangkumi tiga buku, iaitu Berteduh Dengan Kegelisahan Hati, Berteduh Dengan Kekosongan Hati, Berteduh Dengan Ketenangan Hati. Daya macam bernasib baik sebab Daya pilih yang first kan. Sebab yang first ni yang Daya rasa macam sangat priority untuk Daya baca berbanding dengan yang lain. Tapi Daya baca melalui sinopsis, tak tahu dalam dia betul ke tak. Dan ramai orang bagi tahu buku ni sangat berkesan dan sangat bagus. Oh, by the way, Daya lupa nak tunjuk dah pukul berapa. Kita start. Okay, kita start 7:40. Okay, sebab Daya plan untuk buat dalam 1 jam punya reading vlog sahaja. Jadi, kita tengoklah sampai mana dan apa yang Daya dapat from that 1 jam. Daya ada kerja nak kena settle down. But I have to spend 1 hour for this video and this commitment. Yeah, stay tuned. Sekarang pukul 8:26. Tapi Daya stop sekejap sebab Daya scrolling YouTube. Lepas tu teralit. I macam tu stop baca. Okay, sorry, I continue back, okay. Okay, Daya dah baca sampai muka surat 21. Then ada yang Daya rasa deep lah sikit kat sini. Bila dia menggambarkan malangnya kita sebagai seorang manusia, bila kita terlalu sedih sehingga kita berasa sombong dan juga menolak hikmah di sebalik kesedihan tersebut. Jadi Daya rasa, alamak, I'm so touched. Okay, naklah juga Daya kongsikan sebab takut tak sempat kan. Dalam apa jua pun, kita wajib meyakini bahawa takdir Allah
pasti mengandungi banyak hikmah dan kebaikan. Istilah buruk hanya dalam rumus pemikiran manusia, manakala di sisi Allah segala-galanya punya maksud baik. Walaupun kadang-kadang pada zahirnya tidak begitu. Ia mungkin kelihatan sangat pahit tetapi sebenarnya manis dan indah hanya apabila hikmahnya dapat dicungkil, insyaAllah. Betul? Bila kita dah nampak hikmah dia tu, baru kita akan rasa, oh, inilah hikmah dia sebalik kesusahan tu. Okey, jadi dia sampai muka surat 3/3 kan. Kemudian dia ada beritahu lah, tiga jenis musibah yang wujud dekat dunia ni, iaitu kafara, balak dan juga ibtilak. Jadi ibtilak ni daya macam lupa tau. Apa? Apa maksud ibtilak eh? Rupanya ibtilak ni adalah satu musibah yang dikenakan kepada golongan solihin ataupun golongan-golongan yang baik. Jadi adakah kafara dan juga balak ni hanya diberikan kepada golongan yang jahat ataupun itu adalah balasan untuk mereka? Ataupun mereka diberi pengampunan setimpal dengan ujian yang mereka hadapi di dunia ini? Jadi saya rasa macam wow, okay. Oh, alhamdulillah sampai bahagian 2. Jangan takut. Jadi saya akan stop dekat sini sebab sekarang pun dah pukul 8:54. Sorry, 8:58. Jadi saya stop sepandai yang nak rest, esok nak check out, esok nak hantar kerja, esok nak continue kerja. Jadi alhamdulillah, so apa yang benda saya boleh cakap kan, bab awal-awal ni adalah lebih kepada pengenalan kita tentang musibah-musibah yang berlaku kepada manusia, apa yang kita perlu lakukan dan apa yang kita perlu elakkan, mengapa banyak yang diselitkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang menyokong lagi hujah-hujah dan juga pendapat beliau. Ada beberapa ayat yang kita common lah, kita biasa jumpa. Kita kena bersabar, mana tidak diujinya iman kita selagi kita tidak menerima sebarang ujian. Tapi ada beberapanya yang saya rasa, oh, this logical, relatable dengan kita punya situation. Dan kadang-kadang benda tu ringan, tapi sebenarnya kita telah menunjukkan protes terhadap ujian Allah. Jadi untuk bab yang pertama ataupun bahagian yang pertama ni, saya rasa seronok sebenarnya nak baca sampai habis. Tapi sebab masa tak mengizinkan, jadi saya stop video ni. Jadi untuk siapa yang tengok video ni, thank you for watching and stay tuned, stay safe, sharing your love, and bye. Assalamualaikum.